طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kali ini kita akan menyambut sekarang sedang menuju ke rumah dan di sini sedang sambil masak ya. Kita kan dapur, jadi kita masak bikin tapi di dalam lagi bacaan maulid sih. Ikuti terus ya, kita tunggu kedatangan Habib Alfos yang ini sudah. Abdullah bin Hasan asal jawab soalnya ini udah bewokan. Besok langsung jual botnya ke ujung kaki ya, enggak. Jadi pada tegang begini ya. Saya atas nama ayahnya, orang tuanya mengucapkan jazakallah khair jazak, wabil khusus
kepada akhina al-Habib Abu Bakar bin Husain al-Idrus yang dari Hadramut sudah beliau pantau dari 3 bulan yang lalu. Beliau sudah pantau perkembangan anak saya sampai beliau bilang sama saya, "Bib, kalau enggak bisa diambil kita susul aja udah ke Hadramut." Tapi alhamdulillah pulang atas ini bukan berarti pulang main-main. Tapi beliau ingin ziarah kepada neneknya dan aminya dikarenakan 5 tahun belajar tidak sama sekali ketemu neneknya. Tidak sama sekali ketemu Syarifah Fatmah binti Hasan bin Mahsin. Dan sebelum akhir hayat aminnya sempat ke Hadramut nengokin saya punya anak. Saya pikir cuma nengokin tapi anterin anaknya Habib Abdullah bin Ja'far As-Sajjaf juga. Ternyata itu yang terakhir dirangin anak-anak kita semua. Buat apa kita ke Hadramut? Tidak lain biar meneruskan kakeknya, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kepulangan Attas adalah sesuatu yang untuk antum doakan agar beberapa bulan di sini karena memang terjeda dengan hafid haji. Pemberangkatan tidak ada dari travel. Jadi insya Allah Muharram dia akan berangkat lagi ke Hadramut untuk meneruskan kekurangan-kekurangan yang ada. Sementara ini hanya berziarah kepada neneknya dan aminya. Wabil khusus uminya yang nangis mulu. Mudah-mudahan jadi girang. Dan kita semua dapat barakah ahli terim. Oleh karena itu saya ucapkan jazakallah khair kepada yang mengurus akhina al-Habib Abu Bakar bin Husain al-Idrus, al-Habib Abdullah bin Ja'far as-Saggab, Habib Qasim bin Ja'far as-Saggab, Habib Yusuf bin Husain, dan para murid-murid saya yang telah malam siang pagi untuk mengurus kepulangan Attas Abdullah ini. Semoga antum semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat dan mendapatkan keberkahan ahli terim. Dan kita yang hadir di tempat ini, kenapa saya kasih tahu? Karena kita ini menyambut, bukan menyambut seorang anak, bukan. Tapi beliau bawa sirnya faqih al-muqaddam. Beliau bawa sirnya ahli zambal. Ahli zambal itu ada Sayyid Abdurrahman Saggab, ada Sayyid Umar Mahdhar, ada Abdullah bin Abu Bakar Idrus, semua para awliya itu ada di zambal. Dan di situ kita dulu pernah ziarah. Ibu Yusuf pernah belajar di sana, Habib Qasim pernah belajar di sana, Habib Abdullah juga pernah ke Hadramut, dan Habib Abu Bakar pernah ke Hadramut. Ini terasa bagaimana nikmatnya kota terim. Dan kita insya Allah mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat ke kota terim lagi. Ya. Tahun kemarin alhamdulillah saya bersama Syakir dan rombongan bisa melangkah ke kota terim. Saya harap antum-antum semua juga diberi rezeki untuk bisa kembali ke kota terim. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya tidak banyak yang saya sampaikan. Saya minta kepada antum semua untuk mendoakan anak saya agar selalu bisa belajar dan belajar, belajar dan belajar. Itu saja. Tidak ada waktu kecuali belajar. Tidak ada pikiran kecuali belajar. Waktuka umruka. Waktumu adalah umurmu. Karena tidak selamanya orang tua itu menerus dalam dunia ini. Ada waktunya. Aminnya sudah enggak ada satu. Ya, enggak tahu di antara kita yang hadir di tempat ini siapa duluan. Intinya jangan pernah berhenti di dalam kebaikan. Ha? Wa ta'awwanu 'ala birri wa taqwa.
berlomba-lomba di dalam kebaya. Rupanya ini saja yang saya sampaikan, tidak ada kata-kata lain kecuali jazakumullahu khairul jazak. Terima kasih banyak antum sudah hadir, sudah duduk di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang yang bersama Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, bersama Sayyidina Abdurrahman Sagab bin Muhammad Maulud Wilayah, bersama Sayyidina Umar Mahdhar, bersama Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, bersama Syekh Wahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, bersama orang-orang saleh, dengan kemuliaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Al-Habib Ali bin Muhsin Al-Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hajji, kemuliaan jaddana Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ini saja yang saya sampaikan. Mari kita angkat tangan doa agar kita mendapatkan keberkahan dari sahibul maulid sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ngomong-ngomong, ini lagi apa nih? Masuk YouTube nih. Ngomongnya apa? Setelah ini lagi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua sekarang lagi sedang santap. Santap makan goda siang. Betul. Daripada acara penyambutan Habibah Natos bin Hasan bin Ja'far bin Omar Segap. Mudah-mudahan semua nih yang menyambut, yang lagi makan, yang punya hajat, digobul hajatnya oleh Allah SWT. Amin apa? Oke, terima kasih, terima kasih. Yang belum nikah, dikawinin oleh Allah SWT. Aman. Panggil dong, sama Allah. Hai. Hai.